BANGKPOS.com, Bandung. Habib Rizik Syihab yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan simbol negara tidak akan hadir dalam pemeriksaan tanggal 7 Februari tahun 2017. Rencananya, pada tanggal itu, Rizik diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kemungkinan tidak hadir, karena ada pra-peradilan dulu, jadi tidak hadir, ujar Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam, FPI, Jabar, Kiagus M. Hoiri, dalam konferensi pesnya di Bandung, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2017. Kiagus menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menunggu surat penetapan kliennya sebagai tersangka. Begitu surat diterima, pihaknya akan langsung mengajukan pra-peradilan ke PN Bandung. Pada saat pengajuan gugatan kemungkinan, Rizik tidak akan hadir. Untuk sidang pra-peradilan pun belum terkonfirmasi Rizik hadir atau tidak, tuturnya. Yang pasti, sambung Kiagus, saat pihaknya mengajukan pra-peradilan, kliennya tidak perlu memenuhi panggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan. Sebab kliennya sedang menempuh jalur hukum pra-peradilan atas penetapan sebagai tersangka. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jawa Barat sudah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Rizik Syihab. Rencananya, Rizik akan diperiksa sebagai tersangka tanggal-tanggal 7 Februari tahun 2017. Yusri berharap Rizik kooperatif dengan datang memenuhi panggilan penyidik. Apabila mangkir, penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang. Dia pun mengimbau Rizik tidak membawa massa pada tanggal 7 Februari mendatang. Sebelumnya diberitakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat menyimpulkan unsur pelanggaran pasal 154 AKUHP tentang penistaan simbol negara dan pasal 320 tentang pencemaran nama baik telah terpenuhi, sehingga Rizik ditetapkan menjadi tersangka. Rizik dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri atas tuduhan menghina Presiden pertama RI Soekarno dan Pancasila. Dugaan penghinaan itu dilakukan Rizik saat berceramah di lapangan Gasibu Bandung pada 2011. Kompas.com/kontributor Bandung, Reni Susanti. Jadi bagaimana menurut Anda?